Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya coba share ya untuk TV LED Sharp fitur Echo ya. Echo pada TV Sharp nih. Di sini ada dua fitur ya, tidak ada sinyal tidak aktif, tidak ada operasional, tidak ada operasi tidak aktif ya. Jadi ada dua fitur yang bertujuan untuk menghemat daya listrik ya untuk penggunaan TV-nya. Untuk tidak ada operasi tidak aktif, maksudnya ini apabila TV tidak ada operasi ya sama sekali selama 30 menit, atau ini ada opsi yang kedua 3 jam kita bisa pilih, TV nanti akan off sendiri ya, tak akan mati sendiri ya. Yang kedua tidak ada sinyal tidak aktif, ini fitur yang atas. Ini artinya apabila TV tidak mendapatkan sinyal dalam waktu tertentu, TV akan off, akan mati juga. Ini bisa diaktifkan ya di fitur Echo-nya. Ini kita bisa fungsi dan atau kita bisa lumpuhkan. Oke. Sekarang saya coba untuk tidak ada operasi. Kita akan lihat bagaimana sih TV-nya bekerja ya. Ini saya pilih 30 menit ya. Jadi selama 30 menit TV ini tidak akan dipencet-pencet ya untuk remote-nya. Kita akan lihat. Nih, saya percepat videonya ya, teman-teman. Nah, di sini ada peringatan ya, ada indikator. Ini sisanya 1 menit. Jadi, setelah beberapa menit terakhir TV akan memberikan sinyal. Nanti juga akan di menit terakhir ya, di 0 menit. Apabila tidak ada operasi pada TV, TV akan off. Nih, lihat. Tidak akan berapa lama lagi TV mati ya. Nih, seperti ini. Nah, untuk mengaktifkannya kita cukup tekan tombol power pada remote. Ya, ini bertujuan untuk menghemat listrik pada TV. Terima kasih, teman-teman.